Kawasan Ekonomi Khusus KEK Arun Lok Semawe sudah dapat beroperasi pasca penandatanganan MOU kerjasama kegiatan operasional barang milik negara antara Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman dengan PT Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Arun di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta Senin 12 Februari 2018. Penandatanganan kerjasama tersebut disaksikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Aceh Utara Muhammad M. Taib, serta sejumlah pejabat beberapa kementerian. Turut hadir dalam acara tersebut konsorsium BUMN, pemilik saham pada KEK Arun, sejumlah investor, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Iskandar. Dalam acara tersebut juga disertai dengan penandatanganan kerjasama investasi antara konsorsium BUMN pemilik saham dalam KEK Arun dengan sejumlah perusahaan. Sementara itu, Gubernur dalam sambutannya di hadapan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia berharap kesepakatan ini menjadi awal yang baik dalam mendukung percepatan realisasi pengembangan KEK Arun, Lok Semawe. Sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2017 tentang KEK Arun, Lok Semawe, pada 5 prioritas investasi akan dikembangkan di kawasan tersebut, yaitu bidang pengolahan ekspor minyak, gas, dan energi, bidang petrokimia, bidang logistik dan pelabuhan, bidang industri pengolahan, agroindustri, serta bidang industri kertas, ujar Gubernur. Selain itu, Gubernur juga mengatakan status lahan di lokasi kawasan KEK Arun semuanya telah tersertifikasi. Selain itu, Gubernur berharap dilaksanakan sejumlah ketentuan terkait KEK Arun. Di antaranya semua lahan dan aset sebaiknya diserahkan kerjasamanya pada BUPP yang dikelola oleh PT Patriot Nusantara Aceh, sehingga investor sebagai tenan langsung berhubungan satu atap dengan BUPP. Adapun terkait dengan status lahan di lokasi kawasan KEK itu, dapat kami laporkan secara garis besar sebagai berikut. Terkait dengan pengadaan lahan, semua lahan KEK Arun Lok Semawe telah tersertifikasi. Di dalamnya terdapat beberapa lahan existing meliputi PT Pertamina, PT Pelindo 1, PT Pupuk Sarang Muda, PT Kertas Craft Aceh, PT Aceh Asian Fertilizer, serta lahan yang dikelola oleh Elman Kementerian Keuangan, Bapak Penas dan Menteri Keuangan tentang pembangunan infrastruktur di luar kawasan KEK yang merupakan tanggung jawab pemerintah, mulai dari bandara, jalan nasional, dan fasilitas infrastruktur lainnya. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan undangan kepada Bapak Menko Perekonomian serta para menteri anggota dewan kawasan lainnya agar kiranya berkenan melakukan field visit di lokasi tersebut. Kenapa kita Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution mengatakan, pengembangan KEK Arun merupakan salah satu usaha khusus pemerintah pusat untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi agar tak hanya terfokus di Pulau Jawa. Ia juga mengingatkan, KEK yang berlokasi di sepanjang Pulau Sumatera yang menghadap Selat Malaka memiliki tantangan persaingan yang kuat dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ia juga menjelaskan salah satu hal yang membuat kita menarik di mata investor adalah dengan memberikan pelayanan baik, terutama dalam pelayanan menyangkut perizinan kepada investor. Ada